sore, jumpa lagi dengan channel DWC Agro Cilacap. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Kali ini kita akan membahas karat daun pada tanaman tin. Ya, musim hujan kali ini itu kan masih awal itu, jadi belum kelihatan. Tapi besok-besok, satu bulan dua bulan setelah hujan itu karat daunnya itu akan muncul itu. Jadi tanaman tin jadi kecoklatan kayak gitulah, kayak kelaras-kelaras gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu kelaras itu daun-daun pisang yang kering itu. Jadi tanaman tin daunnya itu seperti itu, mengering kayak gitu. Itu bisa dicegah menggunakan fungisida. Tapi kalau udah terlanjur kayak gitu ya udah nggak bisa dicegah, paling nggak bisa diobati, cuma bisa dicegah. Paling nanti yang diharapkan muncul daun baru yang hijau, jadi tanaman sehat lagi. Itu macam-macam fungisida yang bisa digunakan itu, misalnya ditan bahan aktifnya mankosep 80%. Ini satu tank 14 liter itu kita pakai 3 sendok, nyemprotnya pagi atau sore hari seminggu sekali. Yang kedua bisa pakai antrakul. Nah, ini fungisida yang sangat terkenal, nyemprotnya juga pagi atau sore hari, ini 3 sendok juga. Bisa juga dengan akara, ini fungisida baru, ini bahan aktifnya trisiklazol 75%. Ini bagus ini, tapi enggak begitu terkenal. 75%, ini satu bungkus untuk 2 tank saja. Jadi harganya juga lumayan mahal, segini 25 untuk 2 tank. Nah, bisa lagi yang pakai bentuknya cair, bahan aktifnya metil tiofanat topsin. Ini satu tangkinya 3 tutup. Terus ada orang yang bilang pakai sekor. Ya, sekor itu fungisida, tapi kalau disemprot ke tanaman tin itu nanti daunnya akan keriput-keriput kayak gitu itu loh. Jadi tanam daunnya hijau tapi nanti jadi keriput. Jadi sekor itu ada CPT-nya, tapi untuk menghambat pertumbuhan itu kayaknya. Jadi nanti ruas-ruas tinnya itu jadi memendek. Tapi ya daunnya hijau. Kalau menurut saya ini, kalau untuk tin kurang recommended. Tapi kalau dibeli ya nggak apa-apa. Nah, yang terakhir ini paling recommended menurut saya. Paling recommended menurut saya loh ya, ini menurut saya. Nordok. Nordok bahan aktifnya tembaga oksida 56%. Ini Nordok ini nggak begitu terkenal, tapi ini bagus ini. Fungisida bakterisida alami Nordok ya. Ini macam-macam fungisida yang bisa dipakai untuk mengendalikan karat daun tanaman tin. Bisa dipilih sesuai selera, sesuai dana, dan mana yang mudah didapatkan. Bisa ditan, antrakol, akara, topsin, Nordok, atau sekor, itu terserah jenengan. Ya, begitu aja. Sekian dan terima kasih.